Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Jadi hari ini saya akan berkongsi dengan saudara-saudari puan-puan yang menonton video ini, okey, tentang asas dalam pasukan bahas ataupun debat. Okey, video ini insya-Allah saya akan bantu saudara-saudari puan-puan yang melihat dan baru nak belajar bahas ataupun nak recap semula ataupun kalau nak mengimbas semula kenangan-kenangan ketika menjadi pendebat satu ketika dahulu, dialulukanlah. Dan saya alu-alukan juga untuk tuan-tuan puan share, berkongsi kepada rakan-rakan ataupun kepada boleh digunakan untuk membantu dan mendidik pelajar-pelajar yang nak belajar untuk bahas ataupun debat. Baiklah, seperti mana kita tahu, bahas ataupun debat ni, bahas biasanya terms yang digunakan di sekolah. Okay, debat biasanya di universiti. Walau bagaimanapun, tidaklah ada perbezaan sangat. Perbezaan yang sangat ketara. Konsepnya lebih kurang sama. Tapi yang membezakan mungkin dari segi tata cara, peraturan dan sedikitlah karakter-karakter ataupun warna-warna debat itu mungkin mungkin sedikit berbeza. Kalau di sekolah, warna dia berbeza. Kalau dekat debat ni, warna dia berbeza. Tapi tetap matlamat yang sama. Okay? Matlamat apa? Matlamat untuk menyampaikan ilmu. Okay, sebelum kita go jauh dalam debat ini, matlamat debat ni ialah atau membahas ini adalah kita nak menyampaikan ilmu seperti mana kalam Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada orang lain. Dan juga baligh anni walau ayah, sampaikan padaku walaupun sepotong ayat. Jadi inilah satu platform di mana dan dakwah, medan untuk kita belajar. And walaupun dalam isu-isu debat ni pelbagai isu politik, sosial dan ekonomi, tapi di sebalik kita berdebat itu kita melatih pemikiran sebagai pembentuk diri yang lebih rasional, pembentuk diri untuk memanusiakan lebih manusia. Semuanya berada di debat. Secara tak langsung kita akan belajar. Okay, so itu intro lah untuk sama-sama kita belajar. Jadi saya akan teruskan. Sebelum saya meneruskan tentang asas-asas dalam pasukan bahas atau debat ni, sukalah orang kata tak cinta itu datangnya daripada tak kenal. Kita cintalah seseorang itu kalau dia tak kenal. Okay, jadi marilah saya perkenalkanlah sedikit diri saya. Okay, saya adalah Ahmad Khairul Amir. Saya merupakan alumni Universiti Putra Malaysia dan juga pendebat di UPM. Dan alhamdulillah sedikit pencapaian Putra Icon 2022 dalam kluster pencapaian awam. Dan juga pernah menjadi salah seorang pengulas isu semasa di Mstar Online dan juga pernah menjadi seorang finalist motivator dan mendapat tempat kelima di Universiti Young Motivator Competition dan juga alhamdulillah mendapat sedikit pencapaian Johan Debat Kepenggunaan dan ini adalah pencapaian terakhir ketika di universiti sebagai naib Johan kategori institusi pengajar tinggi untuk Deborah Debat Piala Orator. Ini bersama pasukan-pasukan saya lah. Yang mana pasukan-pasukan saya ni bersama dengan saya di universiti. Yang kolej saya lupa nak masukkan. Ada juga kolej Tun Dr. Ismail. Pasukan-pasukan saya, Hafiz, Radi. Adalah pasukan-pasukan awal saya. Yang sama-sama. Kita orang pun mendapat pencapaian sedikit. Alhamdulillah lah, sedikit pencapaian yang Allah pinjamkan sekejap. Jadi daripada itulah saya berkongsi dengan beberapa anak. Taklah anak didik, ada yang saya latih juga daripada pengalaman saya daripada start 2013 sehingga sekarang saya melatih. Ini antara apa orang panggil? Protege ke? Lebih kurang lah protege kan? Yang saya latih. Kalau gambar di atas tu Sekolah Putrajaya, Sekolah Mahat Masyur, sampai Jaras ni Mahat Masyur. Yang semuanya mereka ni dapat pergi ke kebangsaan. Dan ni juga antaranya debat KTDI. Ni ada Hafiz dengan Radi. Tim saya di awal-awal, Wani, Afla, okay. Ni semua kawan-kawan yang dalam ni, junior-junior may on. So, ni sedikitlah perkongsian yang saya juga bantu protege-protege lain. Dan sampai sekarang pun saya masih lagi membantu di peringkat-peringkat ada IPT dan juga IPTS untuk membantulah dalam asas pengucapan awam debat. Okay, jadi kita pergi kepada topik hari ini, apa yang kita akan bincangkan. InsyaAllah saya cuba make it short and sweet supaya yang paling penting ialah korang, siapa sahaja yang menonton ini dapat konten daripada debat ini. Okay, dapat konten daripada slide saya ini untuk digunakan dan untuk belajar. Okay, dan paling penting sekali ialah konten yang
anda dapat ini sebagai asas pembentukan dan selebihnya anda akan dikalakan dengan adaptasi dengan cara anda, karakter anda. Yang paling penting mencapai apa dalam debat itulah. Alright. Baiklah, untuk asas topik hari ini apa yang kita akan go through sama-sama ialah persediaan sebagai pendebat dan juga struktur dan peranan sebagai pendebat. Saya juga suka pergi kepada persediaan. Dan sebab kalau saya terus pergi kepada teknikal-teknikal, saya percaya teknikal itu dia sebagai gear untuk dia teruskan. Tapi soal dia persediaan. Dan dia macam kita nak pergi ke Melaka, ke Melaka. And kita ada kereta. Kereta tu sebagai teknikal. Tapi kita malas. Diri kita, kita tak nak kita lengah-lengahkan masa apa semua. Adakah kita sampai? Mungkin sampai. Mungkin sampai tapi lambat. Mungkin sampai sangat lambat. Mungkin tak sampai langsung sebab seseorang tu dia hanya berimpi sahaja. Dan berimpian sahaja tapi tak pernah pun nak faham asas tu sendiri. That's why bila kemana kita nak mulakan tempat ni, kita perlu mulakan dengan persediaan kita. Persediaan sebagai pendebat itu sendiri. Dan baru kita akan pergi kepada struktur-struktur dan peranan. Dan baru go deep lah kepada macam-macam lagi banyak benda. Dan tapi hari ni, insyaAllah saya akan cover dua sahaja untuk bantu tuan-tuan dan puan, adik-adik yang baru belajar untuk kita sama-sama tengok. Okay, baiklah. Go pada persediaan sebagai pendebat. Okay, persediaan pertama adalah fizikal dan mental. Okay, persediaan debat ini saya suka analogikan sebagai satu pertandingan maraton. Maraton ni dia panjang. Debat maraton ni, debat maraton pula, larian maraton ni larian yang panjang. Dia perlu ada konsistensi, dia perlu ada proses. Jadi dia perlukan fizikal dan mental. Orang kata, kenapa fizikal? Bukan pergi bersenam pun kan. In fact, kalau kata dalam beberapa debat pun, kita still kena menjaga fizikal sebab kita berdepan dengan keadaan stres yang menyebabkan dehidrasi, menyebabkan penat, rasa penat, pernafasan apa semua still. Untuk fitness juga diperlukan dalam perdebatan tu lah. Jadi kesihatan tetap juga diutamakan. Jadi macam contoh kalau dulu saya belajar dengan cikgu saya, cikgu Aini, cikgu Aini kata dia kena juga berjoging ataupun pergi berenang untuk menjaga pernafasan kita. Dan juga kena jaga makanan juga. Sebab kita berdebat ni nak berjalan sana sini dan berfikir semua tu tetap memberi kesan kepada fizikal bila kita fit. So insyaAllah lah benda-benda tu akan membantu. Jadi saya kena letakkan juga fizikal dan juga mental. Mental ni adalah tentang diri kita, mind kita untuk bersedia untuk belajar. Bukan ego, bukan kata aku je pandai semua benda dan aku tak percaya dengan cakap orang apa semua. Okay, seperti mana kita tahu pertandingan-pertandingan bola besar. And bola besar, saya pun tak mengikuti sangat bola, tapi saya selalu melihat coach-coach dia. Walaupun mereka tak dikenali, tapi coach ni saya tahu mereka ni garang. And sama juga macam billionaire, walaupun dia tahu dia orang sebenarnya dia orang ada coach. Coach kehidupan, coach yang bagi tahu, sebab coach ni dia akan nampak di luar apa yang kita nampak. Orang yang berdebat ni dia hanya nampak di dalam. Kan? Coach ni dia akan nampak di luar apa yang kita tak nampak. Jadi mental ni kita kena bersedialah dengan nasihat ataupun mungkin ada teguran-teguran yang pedas. Dan benda tu akan memberi, benda tu kita kena jaga mental kita. Sebab teguran pedas dia bukan apa. Semua coach saya percaya kemudian teguran yang tegas ialah bagaimana nak pastikan biar anda rasa sekarang daripada anda ditegur dalam dewan perdebatan yang sebenar. Dan anda ditegur dalam dewan perdebatan yang sebenar, tak ada siapa nak bantu. Okay? Tak ada siapa nak bantu dan keputusan dan itu tak boleh diubah. Tapi kalau anda masih lagi bersama dengan coach, masih lagi sedia untuk mendengar daripada coach, anda mampu untuk mengubah keputusan. Okay? Usaha itu hak kita, yang nak beri itu Tuhan. Okay? Kita buat usaha kita. Kita buat dulu hak kita supaya kita dapat apa yang kita nak. Dan benda ni akan diterjemahkan dalam persediaan kedua. Persediaan kedua ialah proses yang dilalui. Persediaan nak menjadi pendebat ni. Proses ni maksud saya apa? Ada orang dia masuk, ada rezeki dia memang masuk, dia menang. Dan ada orang rezeki dia masuk, kalah sikit, kena dekat nak menang. Dan kalau season debat ni nak dekat dah, pusingan nak boleh ke suku. Tapi terkandas di kedudukan ke-9 ataupun ke-10. Lagi sikit je nak pergi ke suku. Kadang-kadang dah pergi ke suku ataupun dah pergi ke separuh akhir, tiba-tiba tersangkut di separuh akhir. Tapi kita tetap kena teruskan. Pengalaman saya sendiri, saya masuk pertandingan dalam 7 ke 8 kot saya rasa lah. Masuk college dan juga universiti 7 ke 8. Jadi menang saya pun dalam 2 ke 3 kali. Lebih kurang macam tu lah.
Maksudnya selebihnya tu adalah kita belajar. Dan debat ni juga saya cakap pada tempat kita belajar. Dan setiap sidang tu kita belajar apa kesalahan yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita buat baiknya. Sebenarnya benda tu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal daripada kita menang-menang-menang bila kita belajar langsung. Sebab belajar daripada kesilapan itu adalah nilai yang sangat mahal dan tidak terbayar benda tu. Jadi pada benda-benda tu lah saya bawa, saya design kadang-kadang untuk bantu. Untuk bantu siapa-siapa ya, kadang-kadang saya mengajar apa semua tu kan. Untuk just follow. Kita macam saya dah pergi masuk dalam satu ladang, satu padang yang penuh dengan lalang. Dah ditebas, tinggal nak lalu dia jalan mana yang betul. And ibarat dia macam kalau kita nak pergi Gunung Everest, kita tak ada orang panduan, kita lambat sampai. Dan mungkin kita pun tak tahu apa yang kena bersedia. Tapi kalau kita dah pernah pergi dengan orang yang dah pernah naik Gunung Everest, proses dia lebih cepat. Proses dia lebih cepat. Dan benda ni pun samalah waktu saya nak pergi, saya pergi dengan kawan saya. Pergi, dia orang kata nak camping. Nak camping je kan. Saya bayang bila nak camping ni, camping tepi laut lah. Dia pun pakai biasa je. Pakai kasut selipar biasa. Sampai-sampai situ, kita orang kena hiking tinggi kan. Badan saya ketika tu besar. So saya kata macam mana ni kan. So naik memang lama. Rasa macam ya Allah, bila saya nak turun ni. Waktu saya nak naik. Jadi saya naik lah. Naik dan turun. Alhamdulillah. So keesokan harinya naik balik untuk turun, pergi ke kereta, saya rasa lebih cepat dan saya lebih bersedia. Dan kalau kasut tu saya pakai, waktu dekat pantai saya tak pakai kasut. Tak nak bagi kasut tu loose. So saya dah tahu dah tapak-tapak mana yang licin apa semua sikit untuk lalu. So alhamdulillah waktu naik tu lebih better. Sebab kita dah tahu dan kita dah jaga pernafasan semua tu macam mana. So itulah maksudnya proses dia lalui. Kalau kita pergi seorang-seorang, kita ambil masa lah. Tapi kalau kita dah naik dengan orang yang dah pernah naik, dia akan bagi tahu, dah briefing kat kita. Macam tu. So persediaan lah proses. Kena bersedia dengan proses yang dilalui. Ada orang rezeki dia memang cepat dia akan menang. Rezeki kena lalui proses juga untuk sampai ke peringkat tu. Dan ada orang rezeki dia kena melalui proses-proses dahulu. Okay. So yang kedua. Yang ketiga ialah tentang pengorbanan masa. Pengorbanan masa ni adalah tentang latihan lah. Aspek latihan. Okay. Debat ni tak ada benda lain kan. Dia mesti kena berlatih bercakap. Saya dulu kalau siapa yang mengenali kan, awal-awal kawan-kawan saya mengenali saya, saya memang orang yang cakap laju. Cakap laju, dah lah saya ni ada pelek sikit S. Jadi orang tak faham dan orang rasa tertekan dengan saya cakap. Jadi saya keep on focus berlatih. Berlatih, saya tengok video, saya berlatih lagi. Dan alhamdulillah lah sedikit dan sekarang pun masih lagi terus untuk belajar lah. Terus untuk belajar. Jadi kita memang kena masa lah. Masa ni waktu orang kata masa tu mas. Setiap masa kita keep on training. Training yang ditetapkan oleh jurulatih kena ikut lah. Dan juga training ni waktu-waktu kita lapang lah mendengar. Cuba berlatih bercakap seorang. Dan yang keempat, ni core lah. Sebagai orang pendebat adalah membaca dan ambil tahu. Kena ambil tahu tentang fakta-fakta terkini tentang debat, surat khabar, analisis artikel. Semua kena tahu benda-benda ni lah. Untuk kita menjadikan kita berbeza dengan orang bercakap biasa dengan berdebat. Dan yang terakhir ialah menyerahkan diri kepada jurulatih. Okay. Ini berbalik kepada keberkatan. Okay, walaupun keberkatan ni dia bukannya soal alim tak alim. Keberkatan ni dia bukan soal agama saja. Kita belajar akademik ke apa, belajar di luar ni konteks. Ni pun tentang soft skill kita pun. Siapa yang jadi jurulatih, kita kena menyerah diri untuk belajar. Sedia kan. Kalau botol yang kosong kan, ni ada botol. Kalau botol ni kita sentiasa buka kosong, tak isi dengan air, kita akan sentiasa dapat air baru. Dan kadang-kadang mungkin dapat air sirap. Kadang-kadang dapat air oring. Tapi kalau kita penuhkan dia dengan air tu, so tak boleh lah, orang tak boleh nak isi. Analogi dia begitu. Serah diri kepada jurulatih untuk kita belajar. Sebab jurulatih saya pasti dia tak ada pun sikap nak jatuhkan siapa-siapa. Niat dia satu je. Niat dia hanyalah untuk bantu dan lihat bila you keluar nanti, you jadi someone. So kita bersedialah untuk di sebagai jurulatih. Jadi saya kira selesai untuk persediaan lah, 5 persediaan ni. Dan next kita akan pergi kepada struktur dan peranan sebagai pendebat. Alright. Struktur dan peranan. Ni struktur bila kita tahu, kita tahulah nak buat apa-apa dan debat. Okay. Baik.
Okey. Ini adalah satu view lah, gambaran tentang dalam debat kita di kerajaan dan kita di pembangkang. Dan of course dalam perbezaan ini ada peranan yang berbeza dan apa peranan dia? Jadi kita pergi sama-sama. Okey, peranan dia mudah sahaja, lebih kurang macam debat sekolah ke, bahasa dalam parlimen ke, lebih kurang sama. Itu kerajaan dan pembangkang. Okey, kerajaan, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri ketiga, Ketua Pembangkang, Timbalan Ketua Pembangkang dan Pembangkang pertama lah dalam terms dia. So ni basicnya tentang peranan masing-masing dalam bagi pendebat lah kerajaan dan pembangkang. Selain daripada kita berdebat ni juga, ada beberapa elemen lain yang perlu kita tengok. Okey, elemen lainnya. Apa elemen dia? Pertama ialah izin laluan. Kita akan diberikan izin laluan ketika perdebatan. And biasanya satu minit awal, perdebat sekolah pun sekarang dah ikut 7 minit. Selepas 1 minit dia berucap, boleh bagi, dan 1 minit terakhir tak boleh terima, tak boleh dah bagi izin laluan. Izin laluan ni adalah untuk memperkuatkan kita punya statement, memberikan pertanyaan untuk mengattack pasukan lawan. Itu fokus dia lah. Sama jugalah kalau dalam term sekolah, mungkin celahan lah. Okay, dan last, dan peranan lain juga ialah penggulungan. Penggulungan ni ialah merumuskan lah di akhir sekali tiada izin laluan. Baik, untuk Perdana Menteri, Tengku Perdana Tertu, masa 7 ke 10 minit. Mungkin ada lagi debat sekolah 10 minit, tapi based on later saya tengok dah 7 minit dah sekarang. Dan struktur wajib apa yang perlu diikut ialah struktur dia lah, kelaluan, konsep, matlamat, rumusan, beri beban bukti, dilaluan satu ujar rumusan dan penutup. Ini semua benda ni lah. So dengan masa 7 minit sebenarnya dia sangat padat lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 benda. Lebih kurang plus minus semua 0.5 saat, 50 saat pun 9 dah 4.5 lah. So lebihan tu untuk ujar apa semua tu lah. So sangat-sangat padat, kita kena kontrol betul-betul masa dalam debat ni. Kena jagalah, itulah jadi seni. Debat ini seni, dalam masa yang singkat kita nak rangkumkan dan nak bagi orang digest dan faham. Ini seni dalam perdebatan. Okay, baik. So definisi konsep, saya go through sikit apa sebenarnya konsep ni. Konsep ni ialah tentang kita nak fahamkan orang tentang satu usul, dan dia ada literal dan juga ada dalam konsep. Literal ni kita refer PRPM, Pusat Rujukan Persuratan Melayu ataupun Kamus Dewan. Dan dalam konsep pula ni, dia akan melihat 4 perkara. Status quo, apa keadaan semasa, isu, penyataan masalah, kayu ukur. So ni adalah konsep lah macam mana kita nak buat. Okay, cuma saya tak deep lah satu-satu ni sebab kalau nak ni dia banyak benda ni kan. Tapi benda-benda ni korang boleh tengok slide saya dan boleh tengok video-video lah. Macam video debat online kan, macam mana dia orang bawa. So ini adalah panduan untuk ni dan anda boleh warnakan cara dengan cara sendiri. Dan seterusnya adalah Ketua Pembangkang lah, partner kepada Perdana Menteri tu. Dia akan berlawan dengan Ketua Pembangkang. Sama, kedaluan, cuma dia kena ada nyatakan kat mana titik setuju dan apa yang dia nak bangkang. Apa yang dia nak bangkang ni, dia boleh bangkang ikut suka dia. Dia kena faham dalam usul dia ada titik frasa kontroversi. Frasa kontroversi tu lah yang menjadi titik bangkangannya. Pertikaian, rumusan, asas, tu rumusan kes pembangkang, bidas hujah, beri laluan, hujah penafian. Hujah menafi ni dia mesti menafikan lah. Dia tidak boleh bagi dulu, dia mesti menafikan. Contoh dia, Dewan ini percaya media sosial punca masalah. Kita kata penafian kita, media sosial ini bukan punca. So tu di hujah pertama kita kena nafikan lah. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah, tapi dia banyak lagi lah bentuk-bentuk penafian ni boleh buat. Okay, next, pertikaian konsep ada beberapa komponen. Pertikaian, dia lebih kepada 5W1H, kepedesakan, keperluan mendesak, dan ni adalah komponen yang perlu dipertikaikan. Highlight pertikaian, terangkan, replace sepatutnya bagaimana, dan last sekali kena buat rumusan lah on that apa yang korang pertikaikan tu. Okay, so seterusnya adalah Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Ketua Pembangkang. Saya samakan sekali sebab lebih kurang. Samakan ke? Oh tak, lain juga. Okay, ni lebih kurang Timbalan Perdana Menteri. Cuma yang beza dia ialah dia kena bawa 2 benda yang paling penting lah. On that yang benda lain, yang lebih kurang. Pertama ialah dia kena menjawab kepada pertikaian lah, supaya benda tu tidak mengganggu kes korang sebagai kerajaan, if korang Timbalan Perdana Menteri. Dan kena clearkan siap-siap kes kerajaan
dan bawa dua hujah. Kalian macam biasa rumusan. Kemudian ketua pembangkang pun sama, still kena clearkan apa petikan yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri, kena clearkan supaya kes korang tertegak balik, dan juga kena bawa dua hujah and rumuskan. Yang lain semua lebih kurang sama macam mana peranan-peranan lain, peranan-peranan lain tempat Timbalan Ketua Pembangkang. Okay, baik. Disebabkan Timbalan Ketua Pembangkang dan juga first ni ada hujah, jadi saya akan sentuh juga komponen-komponen dalam asas penghujahan apa yang perlu. Dalam komponen asas penghujahan, hujah ini dia mesti menjawab kepada tuntutan usul. Maksudnya usul nak apa tu perlulah bagi. Dan contoh dia, Dewan ini percaya pendidikan adalah pendidikan apa, aku tak ingat usul. Dewan ini percaya pendidikan abad ke-21 kita sudah bersedia. Dan apa keadaan bersedia tu? Tu tuntutan usul dia. Hujah mesti menjawab pada benda tu. Secara asalnya begitulah. Dan hujah wajib ada kata kunci, huraian, fakta, analisis, berkaitan dan rumusan. Ini komponen-komponennya yang perlu kita letak dalam satu teks tu, teks debat tu. So kena buat huraian apa tu, yang bezanya tentang fakta apa semua tu lah, untuk kita kaitkan dan linkkan supaya benda tu ada sesuatu yang boleh memberikan the best lah dalam hujah kita, bila dengar orang faham. Dan bukan hujah yang lenjen, bukan sekadar ada sahaja. Dia mesti kena ada komponen ni lah untuk menjadi anda hujah yang baik. Tapi dia mesti ongoing process lah. Kadang-kadang kita tak dapat tangkap semua. Kita akan belajar-belajar based on pendidikan kita lalui dan juga latihan. Contoh hujah ni ada jugalah rasuah dan tanggungjawab bersama. Kenapa dia ada tanggungjawab bersama? Hujah dia, sifat rasuah ini berlaku tanpa limitasi. Sebab itulah ia tanggungjawab bersama. Kebersamaan yang mampu menguatkan akta sedia ada, kerana sebab apa tanggungjawab bersama? Kerana dengan ada kebersamaan inilah yang mampu menguatkan akta sedia ada dan membuktikan tanggungjawab bersama dan mewujudkan persekitaran masyarakat yang bertanggungjawab. Sebab itulah tanggungjawab bersama. Nampak tak saya kaitkan itu? Itu secara asal lah, tapi tak boleh lah korang cerita macam tu je. Kena mesti kena ikut komponen yang saya dah ceritakan. Ini contoh fakta sokongan. Untuk fakta sokongan pula, dia mesti mengikuti lah. Ni ada beberapa kataan berita, hasil kajian, model relatif. Relatif ni perkara lain yang dibuat biasanya dalam usul-usul cadangan. Apa yang kita nak buat, kita cadangkan ni, kita tunjukkan apa yang dah berjaya buat lah. So, di negara luar ke, di tempat lain ke, asalkan ia ada ciri yang berkaitan, boleh diletakkan lah sebagai fakta model relatif. Dan juga laman web kerajaan ataupun yang berautoriti. Okay. Itu adalah tentang mana ya? Okay, itu adalah tentang fakta sokongan. Selesai kepada fakta sokongan, kita akan pergi kepada Menteri Pertahanan, Kerajaan dan juga Pembangkang. Ini saya rasa saya samakan. Betul. Okay, Menteri Pertahanan dan juga Pembangkang pertama, Kerajaan dan Pembangkang, dia memang masuk dengan kertas kosong. Tapi tak boleh kertas kosong juga. Siapa yang menjadi ni mesti kena ada fakta untuk korang mesti predict apa pihak lawan akan bawa hujah. So korang boleh petikai dengan lawan dengan facts lah. So benda tu lebih kuat. So ni adalah flow dia. Apa yang kena bidas, apa semua tu. Tegakkan, buat rumusan, jawab petikaian apa semua kena. Jawab petikaian ni penting. Kalau tak jawab petikaian, benda ni akan menjadi satu. Inilah orang kata, orang akan gunakan sebagai umpan untuk kalahkan kita macam tu. So buat bidasan hujah 321 ataupun 123 pun tak ada masalah. Ini rumusan pembidasan lah. Jadi dia juga ada teknik bidasan dia. Asas kepada teknik bidasan ni, pertama ialah angkat bidas tampal. Angkat ni sebutkan kembali, kemudian bidas dan tampal apa yang sebenarnya yang betul, yang korang rasa betul dan benda tu tak dibawakan pun, dan macam mana yang korang yang bawakan sebenarnya. So tu asas dia lah. Okay, jadi itulah saya dah cover untuk persediaan sebagai pendebat, struktur dan peranan. Ini adalah asas lah untuk bantu. Asas untuk bantu korang nampak apa kena buat. Dan macam saya dah buat on point, so mudah balik. Kalau macam korang revise balik pun boleh screenshot saja, tak ada masalah. Gunakan untuk sebagai panduan korang. Dan tips saya nak bagi ialah, bila kita dah tahu peranan ni, kita kena tulis. Kena tulis maksudnya kat mana? Kena tulis kat kertas kecil supaya kita faham peranan. So tak ada terlupa peranan-peranan penting. Okay, so far itu saja tentang basic asas.
Jadi alhamdulillah kita selesai untuk persediaan, struktur dan peranan. Dan last sekali sebelum kata apa sebelum saya pergi buat penutupan lah, penutupan untuk ni, kunci kepada kerjaan tepat adalah latihan berterusan. Itu saja. Kita kena berlatih sebab guru saya pun selalu pesan debat ni adalah satu proses kehidupan. Dan proses kehidupan yang kita kena keep on belajar. Kalau kalah, kita muhasabah balik diri. Dan muhasabah dalam aspek rohani, aspek juga intelek, macam mana keadaan kita. Rohani tu dengan keberkatan, dengan Tuhan. Kalau ada benda yang kita tak settle, itu mengganggu juga. Kita kena faham juga dalam hidup kita ni bukan hanya semata-mata kita. Kita ada tanggungjawab-tanggungjawab lain sebagai hamba ni kan. Dan juga dari segi intelek tu, of course lah, intelek ni dari segi macam mana usaha kita dan juga macam mana persediaan kita, adakah latihan kita mencukupi. And dari guru saya juga pesan, kalau kita kalah ni, and tanya balik diri kita, cukup hebat ke kita nak menang? And cukup banyak ke latihan dan bertanggungjawab ke kita bila mana kita pegang title kemenangan? So kemenangan ni dia bukanlah satu ni, tapi kemenangan ni adalah satu tanggungjawab. So kena keep on dan jangan jadikan benda ni sebagai, oh, Khairul kata tak apa, penting belajar kan, tapi tak nak menang. Tak boleh, still kena aim lah untuk menang kan. Kalau tak masuk tak menang, sebab ni pertandingan, still kena menang. Tapi jangan sampai kita nak menang sampai kita orang panggil apa, kita lupakan niat asal kita untuk berkongsi ilmu balik. Itu jadi kunci dia adalah latihan berterusan. Last lah, buat ingatan perdebat ni di sini kasi saya je lah untuk ucapan. Perdebatan ni bukan soal siapa betul dan salah, ia seni yang membuktikan serta meyakinkan satu perkara kepada hakim ataupun juri untuk memberikan kemenangan dan penonton sebagai sebuah perkongsian ilmu. Kita ada dua entiti bila kita bertanding, kita nak bagi hakim jelas dengan kita dan untuk memberikan kita kemenangan sebagai rezeki kita, dan penonton sebagai satu perkongsian ilmu. Dan pembelajaran debat ini adalah berterusan kerana ianya adalah soal dan perihal memanusiakan manusia untuk menjadi lebih baik dalam aspek adab dan menghormati antara satu sama lain. Okay, itu pesanan saya buat semua yang menonton. So saya harap semuanya mendapat sesuatu yang menonton tentang asas debat, dan selamat mengaplikasikan ilmu ini untuk kegunaan kalian semualah untuk perdebatan, untuk adik-adik yang nak masuk bahas ala parlimen. Okay, saya pun pernah masuk bahas ala parlimen di Pulau Pinang. Bermula daripada Pulau Pinang, kemudian saya masuk ke universiti. Kerana alhamdulillah saya melatihlah sedikit-sedikit. Melatihlah juga beberapa yang saya suka untuk melatih balik, give back balik untuk sama-sama belajar ilmu perdebatan ni. Jadi kalau tak ada apa-apa, boleh sahaja gunakan, tonton dan tengoklah bersama-sama siapapun, screenshot untuk jadikan panduan, tak ada masalah. Okay, dan sekiranya siapa yang juga memerlukan untuk latihan ke apa, untuk nak buat secara sesi coaching ataupun memberikan bengkel saya kepada korang secara intensif, boleh sahaja maklumkan dan insya Allah saya akan letakkan nombor saya lah di bawah description nanti untuk korang contact lah untuk dapatkan intensif latihan debat. Intensif saya tak tunjuk lah apa sebenarnya yang dalam plan-plan ni, yang saya sebab ni memang platform saya nak bagi kan. Jadi korang yang berminat boleh je nanti contact saya in personal. Okay, itu sahaja daripada saya. Yang baik daripada Allah, yang kurang tu daripada saya sendiri, diri yang lemah. Untuk saya belajar lebih baik, insyaAllah saya akan sentiasa membantu untuk memberikanlah ilmu-ilmu kepada masyarakat di luar sana tentang ilmu pengucapan awam ni ataupun ilmu komunikasi ni untuk kita sama-sama bermanfaat. Okay, tak ada apa lagi. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Dan ingat pesan saya, balik ani walau ia sampaikanlah kepada ku walau sepotong ayat, dan khairun nasi anfa'ahu linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat pada orang lain. Okay, kepada yang menonton, doakan kesejahteraan saya dan juga kedayaan saya untuk saya lebih baik, dan juga untuk inilah diri saya dan juga karier saya, dan paling penting adalah untuk sama-sama kita berjaya dunia dan akhirat insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye-bye.